Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengadugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud Sulaiman Ayub Yusuf Musa dan Harun dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan Zakaria Yahya Isa dan Ilyas Semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yang akan mewarisi Aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya TuhanKu seorang yang diridoi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Dan Kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.